Jadi pertama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto atas dicapainya pangkat Jenderal TNI dalam status purnawirawannya dan langsung disematkan oleh Presiden beberapa hari lalu. Memang begini, menurut saya itu ada beberapa kontroversi yang terjadi ya Pak Indra, karena ada yang bilang ini sudah pernah dilakukan gitu sebelumnya. Kepada Pak Bambang Yudhoyono, kepada Pak Mahendra Priyono, kepada Pak Luhut Panjaitan, and so on and so forth. Itu memang banyak hal. Tapi begini, yang saya cuma mau tekankan pertama, apakah, sebelum kita bahas tentang mereka yang pernah dapat ya, apakah pemberian anugerah gelar ini kepada Pak Prabowo, itu memang dilakukan Pak Presiden secara mendadak, ya kan, sama seperti halnya ketika mau menjadikan Gibran cawapres. Kan itu yang saya sampaikan kepada beberapa kawan media.